Majelis dengan sukacitanya menyambut Ustaz Maneh untuk menyampaikan ceramah pada pagi ini. Silakan. Allahumma salli ala sayyidina al-Mustafa. Allahumma salli ala sayyidina suasana yang kita boleh faham ketika mana Allah buat
537 tahun bumi ni ketiadaan Nabi. Bumi ni pernah tidak ada Nabi selama 537 tahun. Selepas Nabi Isa diangkat, tak ada lagi Nabi. Bila bumi tak ada Nabi ni, tuan-tuan, soalan Rasul Muhammad, menyebabkan bumi ni tidak ada berkat, tak ada pelindung, tak ada penyejuk, tak ada pendingin, tak ada pendamai. Mereka nak bergaduh. Ayah tak ada penyeduh. Bila rumah tak ada ayah, abang jepang. Aku lah minyak besar pada. Aku lah. Aku bosan. Bosan. Dia sebab buat dalam majlis tak buat dalam majlis sikit. Kita akan bergaduh bila ayah tak ada. Sebab apa? Anak muda, anjing dan kucing. Macam itulah gambaran ketika mana Nabi tak ada. Orang Mekah menjadi panas, mudah bergaduh, mudah berbalah, sampai sanggup tanam dan bunuh anak dia hidup-hidup. Sehinggalah Allah lahirkan Nabi. Nabi lahir seperti hujan yang turun bagaikan mutiara. Hujan yang turun bagaikan mutiara. Sejuk dingin, orang Mekah hak bergaduh, tiba-tiba jadi aman, tertib baik sebab ada Nabi. Ayah balik, anak tertib elok. Nabi lahir, orang Mekah kembali jadi baik. Itu permulaan pertama, poin yang pertama. Maka hujan hari ini kita boleh faham, macam itulah Allah buat bumi ni ada Nabi. Nabi sifat yang mendinginkan, menyejukkan. Ketika ayah menjadi sifat api, mak datang sebagai penyejuk. Bila ayah melainkan anak, wajar ayah dan kondok anak. Mak akan apa? Alam kusyuk-kusyuk anak. Mak suap. Ayah terajang anak. Mak akan bela pujuk anak. Itulah sifat mak. Menyejuk dan mendinginkan. Jadi poin yang Abang Mai kata, sifat awal pertama poin yang Abang Mai, hujan yang turun ni adalah bagaimana Allah nak mendinginkan orang Mekah yang sedia panas. Okey, sebelum saya terlupa, sebelum kita pergi lebih lanjut, tuan-tuan saya ucapkan tahniah di bawah pimpinan Datuk dan semua orang jatuh kuasa tentera, tentera dan jentera. Kampung sekolah ni sebenarnya sedikitlah kenangan saya. Siapa yang pernah tahu sejarah saya, Saudara Muhammad, dulu boleh kata hari-hari juru ni, juru adalah tempat singgahan saya setiap hari selama hampir 7 tahun. Boleh kata hari-hari saya akan main juru. Sebab apa? Sebab dulu pembantu peribadi saya Dr. Kangar. Jadi main hantar, main ambil, pagi, petang, siang, malam. Hampir 7 tahun jadi saya main siang, malam. Tapi tak pernah berceramah ke sekolah kan tadi. Apa masalah kan? Saya sengaja dengan saya memang yang asal sekolah. Ini zaman sebelum Datuk pula kan? Ini first time lah saya berkuliah di sini. Sepanjang hampir 7 tahun bulan balik. Misalnya ada semua orang. Sampai dah masa berlalu pergi. Hari ini dah jangan kadang-kadang masuk ke kampung sekolah. Kampung sekolah Juru ni adalah satu-satunya sekolah yang tak ada cuti. Lepas dia boleh buat teka-teki, kat mana sekolah yang tak pernah ada cuti? Jawapan dia, kampung sekolah Juru. Buka sedia kampung sekolah ni, kan tak pernah tutup. Dalam dunia ni, di sini je sekolah yang tak pernah ada cuti, dia buka sedia. Soalan semua. Okey, yang saya terharu ni, sebab bila ada program macam ni, tujuan utama kita memang nak sambut maulid, tapi tujuan sampingan. Tentu tiba-tiba, inilah benda yang Nabi pesan dalam sambut maulid. Yang pertama, tuan-tuan, poin pertama, tuan-tuan kena main masjid yang turun. So, hasil daripada ceramah program maulid hari ini, semua orang pakat diarah dan digerak untuk semua pakat main masjid. Jadikan masjid sebagai punca kuasa. Hang jadi apa pun, hang pergi masjid. Tentu ingat kejadian 2018 ke 2019. Di kampung Sungai Udang ke Sungai Jom di Selangor, ada seekor babi ditangkap dan ditembak. Dia mati dalam masjid.
Viral cerita tu, baru 2019 ke 2018 di Belah Kelang. Babi yang masuk ke dalam masjid ditembak mati dalam sof. Babi tu rupanya dia nak pergi makan imam, anak sudung dia nak nikah, takkan serah kat kenduri, nak pergi makan kenduri tu imam. Boleh faham kan ni? Babi main makan imam, cari tu imam tak jumpa, nak panggil minta silam makan kenduri anak sudung dia nak nikah dengan orang juru dia nak kenal. Takkan nak menyepah makan kenduri tuan-tuan. KJK masuk dan panjangkan cerita, dia pun tembak babi tu mati dalam sof masjid. Kenapa saya bawa cerita ni? Tuan-tuan, babi yang kita yang mana lagi halal? Kompom lah kan? Kita kompom dah halal. Babi tu haram bila dipegang, dimakan, disentuh. Tapi jika tidak disentuh, dipegang, dimakan, dia tak jadi haram. Untuk diri dia tak ada hukum. Betul? Ha. Dia hanya jatuh hukum bila kita buat tiga benda tadi. Kalau kita tak pegang, kita tak makan, kita tak sentuh, maka tak ada hukum atas babi itu. Cerita babi ni tuan-tuan, dia sekurang-kurangnya sebelum dia mati, dia kenal AJK dan imam masjid. Oh, ayat ni memang. Siapa tak terasa tu tak nak kata. Dia kenal masjid, dia kenal Tok Imam Fadlis Muhammad sampai dia mati, mudah-mudahan mati syahid, mati dalam masjid. Maksudnya apa tuan-tuan? Dia pergi masjid baru dia mati. Ada orang kita sampai mati tak pergi masjid. Soalan saya, siapa lagi bagi daripada babi? Bunyi macam kasar kan? Bunyi macam kasar. Tapi itulah hakikat dia. Jadi bila kita buat program maulid, tak kira lah maulid ke mahdi jelah ke, yang tu bagi saya adalah poin pertama. Tapi poin yang lagi utama nak bagi semua kenal, inilah AJK kita, inilah Tok Imam, Tok Kadi. Bukan sakit demam baru nak cari Tok Imam. Dan kalau boleh, nombor Tok Imam disif dalam semua manusia yang ada kat sini. Maksudnya, aku sentiasa memerlukan dirimu, wahai imamku. Soalan dari Muhammad. Ha, soalan dari Muhammad. Okey, tambah-tambah lagi yang anak darah tu kena simpan untuk Tok Imam dengan syarat jangan mesej tengah malam. Saya bini Tok Imam nampak, baca. Abang, ni mana ni? Ini Fazura ni. Setiap Fazura. Fazura bersimpan untuk Tok Imam. Simpan untuk Tok Imam kat pos Fazura ni. Setiap bergerak single ni, dia simpan untuk Tok Imam. Tok Imam tak kena Fazura ni. Mesti ingat dan sebab. Jadi nak apa kemarin tuan-tuan? Keletihan kita buat program ni, saya dimaklumkan program ni menjadi tradisi dan rutin orang kampung sekolah ni kan. Maulid ke Mahdi Hijrah, tuan-tuan. Jadi, poin saya nak apa kemarin kata, inilah nilai yang kita sekolah tengok. Semua pakai himpun di masjid. Itulah tujuan Nabi dalam hijrah. Dalam maulid, Nabi nak buat hal jadi yang pun hampir masjid dulu. Cerita tentang masjid tuan-tuan, 2017. Saya pergi dengan PA saya. Mak tak main ni. Sejak meja ni orang ni tak ada berapa pun. Tak ada. Tak tanya cuti yang mana tahu. Tuan-tuan, saya program dekat Bandar Aceh 2017. Mak ikut saya. Kami dibawa melawat masjid-masjid yang pernah kena tsunami Bandar Aceh, termasuk Masjid Baitul Rahman. Saya masuk dibawa melawat bilik PA system dia. Tuan-tuan, hebatnya Masjid Baitul Rahman ni, Saudara-saudari Muhammad, dia buat sistem satelit. Bilik PA system masjid 20 minit sebelum masuk waktu, dia pasang Quran ke mengaji ke ceramah ke apa kan, zikir ke apa. Dan satelit wireless tu, satu kampung apa yang masjid pasang, satu kampung tu akan dengar melebihi 20 km. Sistem yang depa lagi canggih dalam bab, jadi 20 minit semua penduduk-penduduk tu akan prepare untuk main masjid sebab masjid akan pasang Quran. Dekat tiang-tiang speaker kampung 20 meter atau kilometer akan dengar apa yang masjid pasang. Itu yang pertama. Yang kedua, masuk dalam masjid dekat soft pertama, dia buat tagging. Tagging ni maksudnya post tag nama.
Okay, imam satu, imam dua. Bila satu, bila dua. Siap satu, siap tiga. Dekat soh pertama. Kita tagging tu biasanya ada waktu VIP mai rasmi. TYT mai, ada lah nama kan? Kan TYT duduk kat sini, Mufti duduk kat sini, Esko duduk kat sini. Itu kita buat bila ada majlis. Depa tuan-tuan permanen. Maksudnya, setiap kali solat, kalau sobat TJK tak main, akan nampak kosong. Tak tahu siapa tak main. Oh, dahsyat. Dahsyat cara dia didik orang mencintai masjid. Saya tengok, Masya Allah, saya tak pernah jumpa sistem masjid dia macam tu. Salah dari semua amat. Pick sistem dia, dibawa saya test. Sebab saya juga adalah sedikit ilmu lah biar audio sistem ni. Nak pergi tengok sistem audio visual yang digunakan pakai. Tuan-tuan, hari ini kalau sistem audio visual yang tercanggih di dunia dimiliki oleh Masjid Al-Haram. Sekali semayang untuk imam dia, 16 biji mat, 6, 4 di atas, 4 di paras baru untuk rokok, 4 untuk sujud, duduk antara dua sujud, 4 untuk sujud di dalam bumi. 4, 16 biji mat. Sekali solat, sound system Mekah dikawal oleh 120 orang sound engineer. Jarak velocity antara speaker boleh terdengar sejauh 7 km. Keseluruhan kita ada 3,500 biji speaker. Nak apa amai orang sayang, orang angkat martabat masjid. Itu tujuan kita buat maulid. Nak pergi orang patah balik main masjid. Salamualaikum Muhammad. Mudah-mudahan dengan gerakan dan pencaturan kejayaan pihak masjid buat program macam ni, maka lepas ni kita akan jadi rapat dan dekat era ke mana pun masjid dulu. Okey, muslimin dan muslimat dan kudu Allah bersama Allah SWT. Okey, ada orang buat program masjid, kadang-kadang ada orang buat madrasah, kadang-kadang dia buat makan, kadang-kadang ceramah, dan kadang-kadang qasidah. Ada masjid dia buat makan, qasidah, kadang ceramah. Ada masjid dia buat program makan, ceramah tak ada, qasidah pun tak ada. Makan tu wajib. Hari ni ada kan? Ha. Ada orang buat program. Program makan Maulid Rasul. Kecil dekat bawah tu ceramah disediakan. Kecil je. Dahlah penceramah tu kecil. Ikhlas dekat bawah kecil, orang tu penceramah disediakan. Program makan perdana sempena Maulid Rasul. Tak apa lah. Assalamualaikum Muhammad, yang ini kita jangan makan. Kami makan kan makan. InsyaAllah, Assalamualaikum Muhammad. Tuan-tuan, saya cuba ringkaskan. Tak apa? Dalam kedinginan, kehujanan, bukan senang nak jumpa kan? Boleh kan? Makcik kat belakang okey kan? Makcik yang tengok tu jangan tengok saya sangat kan sebab saya dah kahwin. Duk berhati atas kau, hati apa? Saya apa? Ha? Ada pesan saya siap. Sebab bukan apa, sebab takut bagi harapan palsu. Boleh kan? Okey. Muslimin dan muslimat rahimakumullah wa rahimakumullah insya-Allah. Okey. Kesimpulan tuan-tuan, kesimpulan tu eh. Daripada maulid ni, apa yang kita boleh ambil pelajaran dan pengajaran? Tadi saya bagi tahu dah kan. Sebelum Nabi lahir, bumi ni panas, bumi ni rosak, bumi ni gelap, bumi ni jahil. Orang Arab jahiliah, sistem hidup dia sosial. Tapi bila hadir Nabi dan bila lahir Nabi tuan-tuan, keadaan, condition, suasana Mekah diubah dan dirubah. Dari hina kepada mulia, dari dosa kepada pahala, daripada neraka kepada syurga, daripada liar kepada jinak. Itu antara kesan pertama. Assalamualaikum Muhammad. Sebab tu tuan-tuan, bila orang main masjid ni, hati dia akan mula dijinakkan. Assalamualaikum Muhammad. Sebab tu kita buat kuduri pun main masjid. Sebab nak jinakkan hati seorang lelaki yang liar. Sunat kita ambil akad nikah dalam masjid. Seliar mana pun hang tetap kena dijinakkan hati yang di akad nikah. Aku nikahkan dikau dengan Fazura. Kenapa Fazura ni ya?
Dua kali dah sebut ni. Tersedap pada semua. Okey, pada semua. Okey. Terimak pun dandan Google ni. Apa dia? Ustaz mana aku dapat Zura ni? Oh, apa dia kembali single? Okey. Okey, okey. Sambung. Sambung semua. Okey. Jadi tuan-tuan, okay, cerita dia. Apabila Nabi Muhammad dilahirkan, siapa orang pertama yang mula-mula? Ni saya kata, tuan-tuan, sebelum Nabi Muhammad lahir, siapa boleh sebut kat saya Nabi terakhir sebelum Nabi lahir? Nabi yang terakhir sebelum Nabi Muhammad lahir. Tuan-tuan dan puan-puan, sekalian bersemangat kepada Allah SWT, Muhammad, Nabi yang terakhir namanya Nabi Isa AS. Nabi Isa ni sampai hari ni belum wafat dan tak mati lagi. Dan Allah simpan Nabi Isa berada di langit yang kedua sampai masa akhir zaman. Nabi Isa akan bergabung dengan Imam Al-Mahdi untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa di Gaza, di Palestin. Akan dibebaskan oleh Imam Mahdi bersama dengan Nabi Isa, akan dibebaskan Palestin dan Gaza dan Aqsa, akan dibebaskan semula oleh dua pahlawan adiwira yang Allah lantik. Seorang Nabi bergabung dengan seorang lelaki dari keturunan Nabi akan membebaskan. Maka kita yakin bahawa Palestin akan kembali menang. Lagi kuat ceramah, lagi kuat hujan turun. Bila hujan turun, sambung maklum, kita basah berhenti. Okey, okay, semua ikut saya boleh? Semua ikut saya boleh, ya? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bila lagi nak lena dan ceramah? Tengok ni, sedap. Okey. Penutupnya, tuan-tuan, saudara Muhammad. Jadi Nabi lahir ni. Oh. Allah. Allah wasallibun nafi'a. Allah wasallibun nafi'a. Allah wasallibun nafi'a. Kita kata-kata, saya rasa kita tutup dulu. Ini kesimpulan daripada maulid ni, saya kata. Yang pertama, kita nak ambil manusia. Kesimpulan daripada program maulid rusul ni adalah, apa yang ada pada Nabi, kita tak boleh tiru semua. Kita tiru apa yang boleh. Contoh sifat Nabi. Nabi bila dipanggil, Nabi jawab dengan labbaika. Okay, semua boleh ikut saya. Labbaika, labbaika, labbaika Allahumma labbaik. Itu antara jawapan bila Nabi dipanggil, Nabi jawab dengan penuh adab dan tertib dengan labbaik. Anak bila ayah panggil boleh saut macam tu. Labbaik ya ayah, labbaik mak, macam tu. Itu antara benda yang kita boleh ambil nilai yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tutup satu cerita dengan kisah bagaimana Nabi ni punya sayang dengan Nabi. Nabi ni punya mulia ni. Ada satu makhluk yang sangat setia pada Nabi. Cerita dia, Nabi ni tuan-tuan bukan hanya orang suka dia. Kita hari ni nak jadi manusia yang semua orang suka kita, yang tu susah. Betul tak? Baik macam mana pun, hang kaya terang mana pun, soleh terang mana pun, akan ada orang yang tak suka kita. Akan ada. Kalau setiap masa kita disukai oleh semua orang, itu mengarut. Something wrong somewhere. Sebab baik Nabi, mak lembut macam mana pun, akan ada anak yang tak suka mak. Okey tak? Tuan-tuan dan puan-puan. Baik macam mana pun ayah payung iPhone 16 yang macam Ustaz Maneh punya ni. Nampak tak? Tunjuk. Okay. Baik macam mana pun ayah bagi duit RM30 sehari, ada anak yang takkan suka pada ayah. Itu fitrah. Pelajarannya tuan-tuan, bila nak buat benda baik, kena bersedia untuk ditentang, dikecam, dibenci. Betul? Salah dari Muhammad. So hampir macam mana pun, hang akan tidak disukai. Ada masa hang tak suka. Hang manis dalam mana pun, akan ada orang tak suka. Walaupun hang memang manis. Allah Muhammad. Akan ada orang tak suka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sebagai penutup dia, Nabi ni walaupun ada orang Mekah
benci Nabi, buang Nabi, tolak Nabi, ada orang sambut Nabi, iaitu orang Ansar Madinah. Jadi cerita Maulidur Rasul ni, ringkas dia, Mekah tak ada Nabi, panas. Rosak. Allah hadirkan Nabi, orang Mekah mula menjadi baik. Nabi mula berdakwah. Dakwah itu ajak bukan ejek. Dakwah itu puji bukan keji. Dakwah itu terang bukan serang. Dakwah itu sayang bukan ancam. Ini nilai yang ada pada Nabi. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah Nabi kata, aku suruh hampa main dengar. Aku tak minta duit hampa pun. Hampa main free saja. Main lena pun tak apa. Aku pergi makan free pun atas. Yang penting hampa dengar, aku nak kata ni, Qudullah harapi warabukum. Itu saja yang Nabi dah cerita. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, orang Mekah ni, dia ambil batu, dia baling Nabi. Orang Taif, orang Mekah dia ambil najis unta, baling atas Nabi. Itulah Abang Mai kata, tu terang Nabi tu, apatah lagi kita. Sini dalam bismillahirrahmanirrahim, Allah SWT, Rasul Muhammad. Akhirnya tuan-tuan, setelah Nabi dibuang, Nabi telah berjaya, Nabi telah usaha memujuk orang Mekah. Orang Mekah ni tak makan saman, sudah puas Nabi pujuk. Sudah puas ku mengkipun doa agar kau berubah. Sambut. Berpaling impian hidup kita. Nabi dah buat macam-macam tapi agar berpaling, tapi dia tidak berpaling. Orang Mekah tetap dengan sembahan berhala dia. Namun apa daya, saudara Muhammad. Namun apa daya, orang dah benci. Lagu lama, Ustaz. Itu lagu zaman bercinta, pokok-pokok ketapa. Lagu beri batu kan? Berikanlah jawapan. Ini patut sudah pun. Uraikanlah emang-emangku. Zaman itu. Saudara Muhammad. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, insya-Allah. Ini Abang Mai kata, Nabi dah buat yang terbaik pun tetap ada orang musuhi dan benci. Maka pelajaran kita, letakkan aku sebagai pengerusi, AJK, Tun Imam. Kalau orang kecam, itu biasa. Tapi kalau setiap masa orang puji, itu luar biasa. So, kena ambil benda tu. Saya pun sama juga. Nak buat benda baik, kena bersedia untuk tidak disukai. Itu fitrah dalam dakwah. Muslimin dan muslimat, Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi saya kata apa? Ketika Nabi dibuang, Nabi dibenci. Rupanya ada lagi satu seekor makhluk yang Allah kata, dia ni binatang tapi ada sifat kemanusiaan. Tapi hari ini tuan-tuan, ada anak manusia tapi bersifat kebinatangan dekat mak dia. Nabi ketika nak keluar kan, daripada Mekah, sebab Nabi dia kena baling batu berdarah. Nabi kena baling batu, Nabi kena jeruk leher. Belakang Nabi semua, tak ada tempat yang tak luka Nabi untuk kita. Nabi berjalan untuk kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Nabi berjalan berarak. Pasal apa berjalan? Pasal apa kita kena berarak? Sebab dulu Nabi dah jalan untuk kita, cuma tak sempat sampai. Hari ini kita jalan untuk Nabi. Latihan untuk jumpa Nabi di Mekah dan Madinah. Siapa yang nak ikut Ustaz Maneh di umrah tahun ni, angkat tangan. Hai, tak ada. Siapa yang di umrah? Orang turun ni pasal apa? Ha? Angkatlah tangan, niat. Okey, sekali lagi. Siapa yang nak di umrah, angkat tangan. Ha, macam tu. Siapa yang nak di umrah ikut Ustaz Manis, angkat tangan. Siapa yang nak ikut Ustaz Nabi Maidin dekat dengan? Salam dari Muhammad. Tuan-tuan, saya sejak lama dah tak main juru ni. Kuih, canggih dah juru ni. Dengar kata dia buat menara berkembar kat juru tu. Mungkin semacam juru ni. Sini dia bersemak ke Allah. Okey. Ketika Nabi dibuang, tuan-tuan, Allah nak ajak kita. Tak apa, Muhammad. Kan kau tengok, semua manusia Mekah buang kau. Tapi ada satu makhluk yang sangat menyayangi kau. Siapakah dia? Namanya Al-Qaswah, unta Nabi. Ketika Nabi nak berhijrah, Nabi nak dibunuh oleh Abu Jahal, unta dia main. Tugudung, tugudung, tugudung.
Mai ambil Rasulullah. Rasulullah, engkau nak berjalan ke Madinah kan? Naik atas saya. Naik atas saya, unta kata. Wahai Rasulullah. Perkenalkan kan? Tak apa. Biar manusia benci malam kau. Tapi aku tetap menyayangi. Ada tak orang macam tu? Orang dalam hidup kita, semua orang tolak kita, jiran, tetangga kata kat kita. Tiba-tiba ada seorang kata, biar orang kata kecam kau, tapi aku tetap menyayangi kau. Aku tidak akan meninggalkan kau, walau seinci mahupun sehasta. Kalau ada orang macam tu, peluk dekat dia. Sebab, kalau jumpa orang yang menyayangi kita di saat orang membenci, itu anugerah yang Allah beri. Betul? Nabi pun berjalan tuan-tuan, maka datang unta. Unta bawa Nabi ni tuan-tuan. Dia punya langkah menampak tu tak mau bagi Nabi, kita kata macam sejibukan. Dia nak bagi Nabi selesa melangkah setapak. Dia susun atok. Cukupnya nak bagi Nabi selesa. Ahli khidmat. Siapa yang dia tidur malam, ni anak-anak ni. Ada tak anak tidur malam? Dia akan kesempat di tepuk-tepuk atas milik ayah dia. Ayah nak tidur kan? Ayah nak tidur kan? Ayah sedang ayah. Ayah, selamat datang. Dia milik ayah. Ada tak anak boleh duduk? Ayah, selamat datang. Selamat pulang ke rumah kita. Dia nak milik ayah. Ayah tak hanya ke malam pertama apa? Okey? Ayah nak balik lena di tepuk pantai. Ayah nak pusing. Kan, rumah nak lena. Ada tak anak macam tu? Okey. Kita buat ni sebenarnya motivasi sekolah ni, cuti sekolah kan. Sesekali boleh tak kita try buat pada anak kita, suruh anak layan mak dan ayah dia umpama macam raja. Latihan dia suruh kemah bilik mak bilik ayah, bila ayah masuk nak tidur suruh anak tepuk tapai macam tadi. Sebab nak beri khabar kepada ha, tahu tak Nabi dulu, Nabi nak naik unta. Unta tu layan macam Nabi tu lebih dari seorang raja. Itu binatang, takkan anak dan layan mak. Umpama macam tu, ambil sehari dalam setahun, anak layan mak macam tu. Sehari je, latihan motivasi. Eh, ayah nak makan kan? Mak nak masak, aku buat apa? Hari mak dan ayah masak, hari yang kami yang tolong buat apa yang boleh buat di dapur. Mak ayah rehat. Setahun sekali ya. Kalau ada tuan-tuan, insyaAllah. Kan? Mak kata, ya Allah, sejuklah rumah. Boleh mengandung pula lagu ni. Boleh mengandung pula, mak kata. Salam dari Muhammad. Tuan-tuan dan perempuan muslim dan muslimat kepada Allah bersalam atas Muhammad. Jadi, unta Nabi ni mai, dia bawa Nabi, ringkaskan cerita. Sampailah perjalanan itu ke Hijrah, ke Madinah. Tuan-tuan muslim dan muslimat, selepas tak lama selepas Nabi wafat, apa berlaku dengan unta ni? Unta tadi bila Nabi nak naik, dia tak mau orang naik. Sorry, Nabi dah wafat, sahabat nak menunggangi atasnya, dia lari. Dia buat perangai. Sebulan selepas Nabi wafat, hari kedua Nabi wafat, unta ni menangis. Menangislah air mataku di jendela kesayuan mengenangkan Rasulullah. Aku rindu pada Rasulullah. Rindu. Sambut. Ya. Tuan-tuan, Nabi ni bila wafat, unta punya rindu kat Nabi ni tak sampai menangis. Dalam kitab Sirah Nabawiyah dikatakan unta tadi menangis sampai buta. Bila menangis sampai buta, tuan-tuan, akhirnya unta tadi wafat. Dia mati dalam keadaan buta dan rindu. Tuan-tuan, saya nak tanya ibu dan ayah-ayah. Pakcik mati atau pakcik dengan makcik mati, lepaslah soalan saya. Laki kalau bini mati dengan bini kalau laki mati, yang mana yang teriak lagi lama? Dua sahabat saya sekarang. Ha? Bini kalau laki mati, betul? Tak ada main, tak ada orang. Dua bulan, tiga bulan, merah mata makcik. Betul? So antara pakcik dengan makcik ni, siapa nak mati dulu ni?
Duka minah dulu. Saudara semua, siapa boleh jawab du dulu atau minah, saya bagi dua hati. Kata dah bahawa muslim dan muslimat Allah. Cerita dia, saudara semua, unta tadi, bila tengok Nabi mati, dia menangis rindu ni. Tak tahu tak apa. Rindunya daku kepada center
pusat kecemerlangan, pusat tumpuan, pusat segala-galanya dalam menyebabkan memberikan keberkatan. Nak tahu kampung itu berkat tak berkat? Tengok masjid dia. Masjid itu hidup, maka insyaAllah berkatlah kampung itu. Keluarkan apa yang kita ada, bantu apa yang termampu, mengikut kelebihan yang Allah berikan. Yang penting jangan tak buat apa-apa. Ada makcik kata, ustaz saya mak susun pun tak boleh, masak pun tak boleh, apa pun tak boleh. Makcik boleh buat apa? Makcik boleh makan je ustaz. Tak apa, makan pun itu salah satu bantuan pertolongan. Makcik main juga, sebab kalau buat kenuri orang tak makan, payah juga. So makcik makan, makcik main. Boleh, soalan dari semua. Cuma kami akan pilih makcik jadi biru, dia panggil BMG, pengerusi BMG, biru makan je. Kenapa tu orang makan ni? Jadi tak tahu sekali lagi, terima kasih semua. Tahniah, apa yang kau dah ada pada setelah keputusan masih pilih walaupun bila kita kita kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak tahu Allah punya wabarakatuh, tak tahu balik yang kita.